بسم الله الرحمن الرحيم. Kriteria pasangan ideal dalam Islam itu dua. Jadi semua dibahas, intinya itu dua. Yang pertama, kesolehannya, kesolehan laki-laki atau kesolehan wanita. Dan yang kedua, kita suka dengan dia secara fisik, secara karakter, secara personal. Jadi personalitinya kita suka. Kalau dua hal ini dapat, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Walaupun dia tidak kaya, walaupun misalnya status sosialnya tidak bagus, asal dua, pegang dua ini. Kesolehan dan yang kedua, personalitinya kita suka. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.